Berikut 3 kuliner Bali dari ayam yang hanya ada di Bali. Yang pertama, ayam guling. Cara pembuatannya hampir mirip dengan membuat babi guling. Ayam dibalur dengan bumbu dan perutnya diisi sayuran daun singkong yang sudah dicampurkan dengan basa genep atau bumbu genep khas Bali. Kemudian ayam dipanggang dengan cara diputar atau diguling di atas bara selama 1 jam. Setelah matang, tekstur kulit ayam akan menjadi crispy, sementara daging ayam menjadi sangat lembut. Lalu yang kedua ada ayam bekeren. Kuliner ini belum banyak dikenal orang. Zaman dulu, ayam atau bebek keren adalah hidangan untuk para raja, tetapi sekarang sudah mulai banyak yang memproduksinya. Keunikan ayam ini adalah pada proses pengolahannya, yaitu ayam dibalur bumbu sambil dipijat-pijat, lalu dibungkus daun pelepah pinang, lalu dimasak dalam bara sekam padi selama kurang lebih 12 jam. Yang ketiga, ada ayam klungkung. Kuliner ini termasuk salah satu kuliner legendaris di Bali, karena sudah ada sejak tahun 1980 dan hanya ada di Kabupaten Klungkung, Bali. Ayam kampung yang sudah dipanggang, kemudian dipotong-potong, dan ditambahkan dengan sambal khas dan diaduk sampai tercampur rata.